Pemirsa, pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dan pelaku industri kecil menengah IKM di Kupang mengaku terbantu dengan program layanan Super Merdeka PLN. Tak hanya itu, layanan program tambahan daya ini pun terbilang cepat dan murah. Manfaatkan layanan Super Merdeka PLN, pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dan pelaku industri kecil menengah IKM di Kota Kupang ramai-ramai naikkan daya listrik. Vincent Koroh misalnya salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang fotokopi, PlayStation, studio foto dan editing yang memanfaatkan program ini. Vincent mengaku memanfaatkan program ini karena daya listriknya tidak sanggup mengangkat beban jika semua peralatan dihidupkan. Selain itu, penambahan daya dari 2.200 kWh ke 4.400 kWh di tempat usahanya hanya dibebani biaya Rp600.000 atau menghemat 3 juta lebih. Saya naikkan ke 4.400. Kenapa saya naikkan? Karena memang kebutuhan. Selama ini kalau kami menggunakan satu mesin, baru dihidupkan satu mesin lagi, pasti listriknya trip. Otomatis kami membutuhkan daya lebih besar. Dengan adanya program dari PLN ini, sungguh sangat membantu kami. Pelayanannya cepat sekali. Selain layanan Super Merdeka, layanan Super Wow juga dirasakan manfaatnya oleh warga. Owner salah satu perumahan di Penfui Kupang mengatakan, layanan Super Wow PLN ini terbilang sangat murah dan cepat pelayanannya. Layanan Super Wow sendiri sudah berakhir di bulan September. Mengalami upgrade daya dari 2.200, ada yang upgrade ke 3.500, 4.400 sampai ke 5.500. Hanya dengan membayar Rp170.845 per penambahan daya. Dan itu saya bersyukur karena seandainya saya mengupgrade sendiri dari 2.200 ke 5.500, seharusnya saya membayar di atas 3 juta rupiah. Tetapi program ini menolong karena saya cukup membayar Rp170.845. General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur mengatakan, layanan program Super Merdeka PLN dengan diskon 75% untuk tambah daya ini sebagai kontribusi PLN bagi pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Layanan ini berakhir di bulan Oktober. PLN saat ini ikut berkontribusi di masa pandemi COVID memberikan program Super Merdeka. Program ini diberikan khusus untuk para pengusaha UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Kita memberikan diskon sebesar 75% untuk teman-teman UMKM menaikkan daya listriknya. Di NTT sendiri, layanan program Super Merdeka sudah dirasakan 456 pelaku UMKM IKM dari 32.000 lebih pelaku UMKM IKM. Diharapkan dengan program ini mampu menggiatkan perekonomian di kalangan UMKM IKM sebagai soko guru ekonomi bangsa di tengah pandemi COVID-19. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews melaporkan.